Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur, sama-sama kita terima kasih di atas pemberian baik Allah Ta'ala kepada kita semua di malam ni. Taufik dan hidayah dia, nikmat dan rahmat dia kepada puak kita semua di malam ni beramai-ramai berderu-deru ni. Maka malam ni boleh dikatakan malam yang bersejarah, malam yang kita beruntung, malam yang bertuah malam ni. Lama-lama sekali kita jumpa macam ni beramai-ramai di dalam kampung kita, tepi masjid kita ni. Maka alhamdulillah, masih lagi Allah Ta'ala taruh umur kita, ambo dan demo supalah Tuhan bagi kesihatan lagi, Tuhan we cekak lagi, Tuhan we boleh kita ni bekal, boleh kita buat amal, boleh kita ni menadah telinga pada malam ni untuk nak dengar sikit sebanyak kesimpulan bulan Rabiul Awal. Jadi kita ni dianugerahkan oleh Allah Ta'ala satu bulan yang mana Allah Ta'ala melio kepada kita umat Islam seluruh dunia. Bukan kata di kedai saja, di lain-lain pun dimakialah. Bila siapa bulan Rabiul Awal, umat Islam celak mata luah. Umat Islam semua tu celak mata luah. Pakak-pakak ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ingat ke Nabi ni kena ingat setiap waktu. Bukan bulan Rabiul Awal saja. Kerana Rasulullah ni kena ada dalam hati tiap-tiap orang. Rasulullah ni kena ada dalam huwacai. Kena ada dalam hati kita berlaku. Kerana Rasulullah ni orang terpilih. Yang Allah Ta'ala pilih dah letak jadi Nabi dan jadi Rasul. Kita ni sebab dia lah ni boleh jadi gini ni. Kadang sebab dia kat kita tak tahu kata agama apa kita. Boleh jadi tak temu dengan kepiah, tak temu dengan masjid, tak temu dengan balasah. Tu nak ayat tu sebab. Sebab agungnya Rasulullah bawa agama kepada kita. Jadi kita telah maklum bahawasanya Nabi Muhammad ni seorang Rasul. Dan dia sangat-sangat cinta, sangat-sangat kasih kepada umat dia. Lebih-lebih lagi puak kita ni. Nabi teriak masa dulu duduk dalam masjid Madinah. Sehingga sahabat tanya, ya Rasulullah, mung teriak apa ya Rasulullah? Siapa nak menyakit timung ya Rasulullah? Royak pada puak kami ni ya Rasulullah. Nabi pun royak. Aku menangis ni tak ada lain, tak ada bukan. Aku ingat kepada kekasihku. Tu Nabi kata kepada sahabat. Aku ingat kepada kekasihku. Maka sahabat ramai-ramai duduk dalam masjid. Dia kata, ni sahabat mung berlaku ni ya Rasulullah. Duduk dalam masjid ni bukan kekasih mung kau ya Rasulullah. Boleh mung duduk teriak tu. Nabi kata, bukan. Mung adalah sahabat-sahabatku. Lepas tu mananya kekasih mung yang mung duduk teriak sangat duduk ingat ke dia tu. Nabi kata, umatku lagi akan datang. Aku sangat-sangat nak jumpa dengan dia. Aku sangat-sangat rindu kepada dia. Pasal dia umatku lagi akan datang ni tak pernah jumpa dengan aku. Tak pernah makan roti sekali dengan aku. Tak pernah tidur sekali dengan aku. Tak pernah salat dengan aku. Tak pernah semaya jadi makmum aku. Tapi dia beriman juga kepada aku. Walau dia tak kenal aku pun dia beriman juga. Inilah kekasih aku. Siapa dia tu? Kekasih dia tu? Buat kita semua. Kita biasa jumpa dengan Nabi? Tak biasa. Pernah makan roti dengan Nabi? Tak. Pernah tidur dengan Nabi? Tak. Pernah semayang tak jadi makmum Nabi? Tak. Tapi walaupun tak, kita berimej juga kepada Nabi Muhammad. Yang mana kita dah mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah umat yang Nabi duk teriak, duk cita-cita nak jumpa dengan kita. Hani nak ayat kata Nabi dengan kita sampai tanggal tu. Siapa teriak tu baik air mata ingat kita. Tapi dia nak tunggu tak boleh lah ajar dia sikap dah. Kerana umur dia tu hari banyak tu je. Kalau boleh tunggu, boleh tak boleh sambung ke umur dia. Dia nak sambung sampai ke hari ni tak usah mati lagi. Nak jumpa dengan umat dia seluruh dunia hari ni. Kita pun dimakiai lah. Kita kena cinta, kena rindu, kena ingat kepada Rasulullah. Baru iman kita tu sempurna. Kalau kita tak ingat kepada Rasulullah, berarti kita tak sempurna lagi iman kita.
tak sempurna lagi. Maka di bulan Rabiul Awal ni satu bulan yang Allah Taala lahirkan nabi kita ke alam dunia. Ha tu. Tuhan lahirkan seorang nabi, seorang rasul nama Muhammad bin Abdullah. Dialah sebagai rasul kita. Maka Nabi Muhammad ni dia tak tinggal kita. Dia tak tinggal kita. Walaupun dia tinggal di dunia, tapi dia akan tunggu di akhirat esok. Bila kita berada di padang mahsyar esok, dia akan tunggu dan dia akan syafaat kubra kepada puak kita semua yang ada di madapas, di apa ni, di padang mahsyar esok. Ha, ni nak ayat Nabi kita. Bukan sekali, bukan dua, bukan tiga nabi kita syafaat. Sehingga dia dalam syurga pun dia akan syafaatkan umat dia. Bila dia tahu kata umat dia ada lagi dalam neraka, maka dia minta kepada Tuhan, waktu baiklah ya Allah, umatku ada lagi dalam neraka ya Allah. Sedangkan dia ni ada imi dalam dada dia, dalam hati dia, ada besar butir tamar ya Allah, waktu baiklah ya Allah. Maka Tuhan pun perintah pada malaikat waktu baik. Duk tak lama dia sujud pula ke Tuhan. Tuhan kata, apa lagi Muhammad, tak habis-habis ni ada lagi umatku ya Allah, masih ada dalam neraka lagi ya Allah. Dalam hati dia ada imi kepadamu ya Allah, ada lagi besar butir padi, besar butir jagung ya Allah. Aku minta mu waktu baiklah ya Allah. Dia minta pula syafaat kita ya umat dia. Apatah lagi kalau kita masuk syurga, kita nak meniti sirat ni, dia duduk di kepala meniti. Dia akan baca doa, dia akan, dia minta Tuhan. Dia kata kena bila kita nak meniti sirat, dia kata salim, salim, salim. Hani nabi kita nak ayat, takut kita jatuh ke dalam neraka. Hani Nabi Muhammad, dia tak tinggal kita. Ha tu nak ayat tu. Dan bila dia masuk syurga pula, dia tunggu kita di sungai Kausar. Kita minum air sungai sekali dengan dia. Dia berdamping diri, dia apa ni, dia hampir, dia mendatangi kita. Dia menemani kita masuk syurga esok. Bukan kata dia masuk syurga ikut dia lah, umatku duduk mana ikut dia. Tak. Ha ni nak ayat, dia temir kita, dia lamai kita. Ha ni Nabi Muhammad nak ayat. Sehingga umat dia masuk syurga, seni-lini belaka dah, barulah dia seni nabi kita. Ha ni kita dengan Rasulullah. Dia tak tinggal kita. Ha, dia tak tinggal puak kita. Sebab tu di hari ni kita kena cari jalan untuk wi nabi tu kasih kita. Cari jalan untuk nabi tu kasih kita. Pasal, pasal nabi bila dia kasih, dia kata, tunggulah di akhirat esok aku akan syafaat orang ni. Hani ibu-ibu, ayah-ayah di malam ni ngamo tengok luar biasa lah. Nah, luar biasa nak ayat kata. Tapi luar biasa pun nampak orang tino ramai pada orang jatah. Ha, ni duduk mana habis orang jatah ni? Duduk mengasuh di rumah ke orang ni? Ha, ni duduk ke mana habis ni? Ada berapa cokoh je ni? Boleh tak 30 duduk dapat ambil ni? Ha, duduk rata-rata deh. Ha, hak nampaknya kaum ibu lah. Kaum ibu ni Masya Allah, Masya Allah sungguh hari ni. Nah, orang tino ni ramai berlaku, kamu duduk tengok. Dalam nak pun dia ramai. Tempat puluk pun dia. Ha, tu nak ayat kata. Tempat ceramah pun dia juga. Ha ni nak ayat retina belaka. Tempat ngaji pun dia belaka. Jatuh tak tahu duduk ke mana habis. Kalau ada sore dua duduk ke pintu pagar. Ha, duduk ke pintu pagar jauh duduk legelak. Nampak lilak, lilak pia tak tahu. Ha, tak tahu. Nak ngaji kan nak curi tak tahu. Ha, ya dua tu ya. Nah, ha ni nak ayat tekan bapak tak duduk mana weh raik habis licin. Ha, tu. Nah. Maka baik ibu-ibu, ayah-ayah, malening, alhamdulillah. Pertama kali yang mau terima kasih kepada tuan ime kita, tu ime kita sekeluarga, anak beranak dia, juga tu khatib sekeluarga dan tu bila sekeluarga dan kanak-kanakan semua sekeluarga-sekeluarga belako. Ha, semoga kita doa-doa supaya supaya sehat dan juga panjang umur, boleh berjasa lagi dengan agama. Maka amo tak lupa juga kepada oboto dan juga tu nebel. Ha, pucuai dia, coroboh dia, poroso dia. Amo terima kasih semua. Juga tu kemenih. Dalam tambun ni amo terima kasih banyak-banyak di malam ni. Ha, dan kepada iaitu kaum ibu, kaum bapak, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat. Yang mana malam ni sedia untuk nak dengar sepatah dua. Iaitu tazkirah hamba pada malam ni. InsyaAllah. Ha, tu. Amo pun mari ni lewat sikit lah. Kerana makan wah lasak sana ni. Ah, berat takut rupah nung dah.
Kamu juga tak tubik menarik ni. Siapa di kereta sodok besar tu, paling kereta situ. Itu saat ni dah. Maka alhamdulillah. Terima kasih semua kaum ibu, kaum bapak malam ni. Adik-adik kita semua, adik-adik tadika semua, amat terima kasih juga guru-guru tadika semua yang ambil bahagian dalam mendidik anak-anak kita. Malam ni amat nak cerita sebagaimana Tok Imeh kata tadilah. Nak tengah intisari dah hikmat-hikmat adanya bulan Maulud kepada kita. Adanya bulan Maulud kepada kita ni sebab apa boleh ada bulan Maulud ni? Tu. Maka ibu-ibu, ayah-ayah, Tuhan royak dalam Quran nyata satu persatu. Yang mana ayat ambo baca sani bermula dari ayat surah Taubah ayat 33. Tuhan kata huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Tuhanlah yang utus rasul dia Muhammad bin Abdullah ni. Tuhan letak utus mana letak tentang Nabi Muhammad. Jadi rasul dia pilih siap dah. Orang kampung tak ada pilih gapo dak, Tuhan pilih. Letak jadi rasul nak hak fisik sekali dah. Ha tu noyak tu Nabi Muhammad ni. Jadi Nabi Muhammad ni Tuhan letak bapa ibu-ibu ayah-ayah weh. Tuhan letak ni dia kata dah. Ha bil huda wa dinil haqq. Dua kata sini. Bil huda wa dinil haqq. Nabi Muhammad yang diutuskan oleh Allah Ta'ala ni tak lain tak bukan dialah bawa hidayah. Dialah sebab-sebab yang kita nak dapat hidayah. Buat kita semua malam ni dapat hidayah belaka ni. Tidak tak jadi gini kita. Ha, kita dapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Penunjuk. Kita dapat tunjukkan daripada Allah Ta'ala. Dengan sebab Rasul lah kita kenal segala-gala. Kita kenalnya hak tu haram, hak ni halal. Hak tu sah, hak tu batal. Hak tu suci, hak tu najis. Hak tu molek, hak tu tak molek. Semua ni rasul lah orang-orang kita. Tidak kita nak tahu mana. Kalau tak ada rasul nak tahu mana hak tu haram, hak tu halal. Hak tu tak boleh makan, hak ni boleh makan, tahu mana. Maka rasul lah orang-orang kita, orang-orang kata. Maka sebab rasul Allah Ta'ala utus dia ni, dia bawa hidayah kita. Yang kedua Nabi kita yang Tuhan letak dia ni iaitu wadinil haqq. Dialah bawa agama yang sebenar. Dia bawa agama sebenar. Bukan agama pelong-pelong dak kita dah hari ini ni. Kita boleh pergi agama Islam ni beruntung sekali. Karena kita ada hak untuk masuk syurga Allah Ta'ala sebagaimana sahabat-sahabat Nabi juga. Kitanya ada semaya bah, ada puasa, ada sedekah pawah. Karena kita orang Islam, Muslim juga. Supaya dengan para-para sahabat. Ni kita berasa mujurnya benih kita jadi orang Islam. Ha, jadi benih orang Islam, alhamdulillah. Orang Islam ni lah. Nak ayat tu agama Islam ni siapa dia, tua dia hak sebenar. Allah. Allah tua dia. Nabi Muhammad ni tolong siapa ya kita. Dia sendiri pun agama Islam juga Nabi Muhammad. Tapi dia tolong siapa. Tuhan letak dia nak tolong siapa kita. Tuhan bakit Nabi kita ni orang juga. Supaya kita mudah nak royak gapa, mudah dengar. Mudah reti. Cuba Tuhan letak malaikat, siaplah kita. Tuhan letak malaikat jadi rasul. Siaplah kita. Malaikat dia tak makan, dia tak minum. Dia tak berdosa dengan Allah Ta'ala. Kita payah nak turut dia. Suruh makan, dia tak makan. Suruh minum, tak minum. Suruh bining, tak sik. Tak ada sakit demik mereka. Siaplah dah. Sebab tu Tuhan letak ni manusia sejenis. Supaya kita juga. Tu. Jadi dia mengajar apa mudah reti. Dia pun bining, dia pun sakit. Dia pun ada susah, ada senik. Ada suka, ada kecewa. Hani Rasulullah kerana sifat manusia daripada dia nak ayat kata. Hani ibu-ibu ayah-ayah nak ayat kata. Maka dua perkara ni hak Tuhan letak dia ni, dialah bawa. Dialah bawa. Dialah menyapai agama sebenar. Siapa kepada kita ni agama sebenar? Pasal apa Tuhan letak dia bawa agama sebenar? Kerana tah dunia ni agama tak sebenar ni banyak.
agama sesak ni banyak. Agama yang direka-reka oleh manusia ni banyak. Agama sesak, tak ada humi dia panggil. Kita ni humi Allah. Sebab tu Tuhan kata inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah, agama hak Tuhannya agama Islam ya. Kita ni Tuhan agama hak kita jadi orang Islam ni siapa dia? Tuhan, Tuhan dia. Sebab tu kita tak ada kena bimbang. Kita tak ada kena bimbang, tak ada kena ragu-ragu, tak ada kena syok-syok. Tak ada wahwih-wahwih dah kita. Roy pesin kita ni agama suci, agama betul, agama yang sebenar. Ha ni ibu-ibu ayah-ayah. Maka Tuhan letak Rasulullah ni nak sapa kita. Nak sapa kita. Bila dia sapa kita dah, Tuhan jadikan diri dia tu sebagai contoh dan tauladan bagi kita. Jadi contoh Nabi kita ni. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya ada pada kamu tu hei manusia, fi Rasulillah, pada diri Nabi Muhammad tu, uswatun hasanah, contoh dan tauladan yang baik. Nabi kita ni panggil beb yang. Siap panggil kita beb yang tidi. Contoh dan tauladan untuk kita ikut. Sebut kata Nabi Muhammad ni contoh dan tauladan. Berarti Tuhan suruh kita tiru Nabi kita. Suruh kita tiru Nabi kita. Kita kecek bahasa kapung-kapung, kata Nabi Muhammad ni sebagai cermin. Tepat suluh. Kita nak tengok kata kita ni betul tak betul dengan agama. Betul tak betul dengan hak Tuhan nak tengok Nabi Muhammad. Kerana dia contoh dah. Kita nak makan, tengok Nabi makan besar mana. Kita nak tidur, tengok Nabi tidur besar mana. Kita nak bining, tengok Nabi bining lagu mana. Ha tu. Kita nak bersaing, tengok Nabi kita bersaing lagu mana. Kita nak berjalan, tengok Nabi berjalan lagu mana. Semua tu tengok Rasulullah. Rasulullah sebagai mengajar kita. Dia mengajar kita, dia royak kita. Dia royak tu apa? Dia royak hak Allah Ta'ala nak-nak. Dia royak kita hak Allah Ta'ala nak. Kalau gitu, kalau tak ada Rasul, kita nak tahu mana kata Tuhan nak pasal mana. Kita nak semaya pasal mana hak Tuhan nak. Nak tahu mana kata kita semaya ni betul dengan hak Tuhan nak-nak. Bila kita semaya, kita ibadat tak betul dengan Tuhan nak-nak, Tuhan tak terima. Tuhan tak terima ibadat kita. Walau ibadat 100 tahun pun Tuhan tak terima. Maka nak tahu betul tak betul hak Tuhan nak-nak ni, Nabi lah orang royak. Nabi orang royak. Nabi royak kita. Tengok semaya kan Nabi kata, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Semaya lah kamu sebagaimana mu tengok aku semaya. Tengok Nabi kata sendiri. Semaya lah mu. Hei orang Islam tu. Sebagaimana mu tengok aku semaya. Ha, tengok Nabi semaya baik mana. Bila kita semaya peseng Nabi, maka Tuhan pun terima selalu dah. Jadi kita betul buat hak Tuhan nak. Ha, poso peseng mana nak we betul eh? Tengok Nabi poso lagu mana. Semua saat itu, Nabi kata, Nabi lah sebagai cermin tempat kita nak suluh. Kita tak tahu kata kita sengit ke kita betul ke, suluh dengan cermin Rasulullah. Hani ibu-ibu, ayah-ayah. Hani di antaranya, adanya Rasulullah. Adanya Rasulullah. Nah, ada Rasulullah. Maka ada Rasulullah ni, rahmatul lil alamin. Rahmat sekalian Allah, rahmat sekalian Allah. Ha ni tengok. Dulu masa Nabi dulu sahabat ya. Kita tak tahu duduk ke mana lagi. Ha tu kita tahu di mana lagi. Learning Nabi mati dah, tapi nak ayat tu pembawa ke dia saat itu rahmat. Tuhan bakik dia ke alam dunia ni, dia sebagai rahmat sekalian alam. Ha tengok kita hari ni. Islam siapa ke kedai? Islam siapa ke teluk kapu? Islam siapa kepada penarik? Islam siapa ke jala? Islam siapa ke Thailand, Bangkok? Islam siapa ke negeri Arab? Islam siapa ke negeri Cina, negeri Mak Saleh semua? Nabi mati dah. Nabi mati dah. Tapi keberkatan dia, rahmat dia,
masih muncul lagi ke nari-nari mak saleh. Lebih-lebih lagi learning orang masuk Islam tak ada beradu-adu. Sebulan ni ribu-ribu orang masuk Islam. Ha ni puak kedai ni kenal ke tak? Tahu ke tak learning ni? Ha, tahu ke tak hari ni ni? Islam learning mak saleh tu. Tempat kita senyap ya. Tak ada biar masuk Islam, Islam belakang dah. Nah, tapi Islam cahaya lah mak kita. Ah, Islam cak boyo. Nah, ah, lo ni mak saleh nu Islam ramah. Mocik-mocik weh. Tahu ke tak? Lo ni ambo dengar pemberita. Duk cerita dunia lo ni. Perkembangan Islam sedunia. Berita duk telang tu baik. Bahawa di negara-negara Eropa. Apa panggil di praktik Europe. Kena bakal lengok naik ke langit weh. Eh? Haa, nampak selerok dah tu? Haa, demo lah ambo tu, dah teduh tak tahulah. Haa, tu deh. Learning di negeri Eropah. Kita panggil negeri mak saleh. Learning ramah, masuk Islam, pocik-pocik, weh, Islam. Tahu ke tak? Deh, dulu dalam Amerika ada 300 ribu. Orang Islam dalam Amerika dulu 300 ribu orang ada seluruh Amerika. Learning tahu ke tak dalam Amerika 10 juta lebih dah orang Islam dalam Amerika. Haning nak ya ibu-ibu. Orang tu masuk mengucap tiap-tiap hari, tiap-tiap hari dalam Amerika, dalam Angkri, dalam Jerman, ah tu, dalam Kanada, dalam Australia, dalam Perancis, dalam negeri-negeri lain lagi. Hipung-hipung dalam negara luar di hari ini. Hipung-hipung dalam negara mak saleh hari ini beribu-ribu. Beribu-ribu orang masuk Islam. Nak ayat tu ramanya di hari ini masuk Islam. Ha, tu nak ayat kata. Dalam Jerman sendiri masuk Islam ramah. Dalam Kanada masuk Islam ramah. Dalam Australia masuk Islam ramah. Dalam negeri Cina masuk Islam ramah. Hani nak rakyat kata Islam ni setiap pelusuk. Setiap sayak ni nak rakyat kata Kom luah. Hani nak rakyat kata Islam dah hari ni. Kita tak tahu. Dia mau ingat ke tak bola dunia baru ni? Bola dunia. Bola dunia baru ni main mana tahu tak? Main di negeri Qatar. Main di negeri Arab baru ni bola dunia. Bonlu. Bola sepak. Bola ni lah. Bola dunia main negeri Arab baru ni dengan negeri Qatar. Tahu ke tak kata Mak Saleh masuk Islam tika bola dunia baru ni? Mak Saleh mari nak tengok bola dunia negeri Qatar. Rupa-rupa dia masuk Islam 10 ribu orang lebih. Hani nak ayak ibu-ibu ayah ayah. 10 ribu lebih baru ni Mak Saleh masuk Islam di negeri Qatar. Mari tengok bola dunia. Cuba tengok Islam. Allahu Akbar. Islam duk biak, duk biak, duk berkemal di hari ni. Hani nak ayak tu keagungan Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Tuhan letak dia bawa agama Islam yang sebenar. Hani pakcik-makcik nak ayak we tahu ni. Ni berita dunia. Ni berita dunia perkembangan Islam di hari ni nak ayat kata. Sebab itulah apa panggil luar biasa agama Islam. Karena agama Islam ni dibawa oleh Nabi Muhammad tak lain tak bukan Tuhan kata liyuzhirahu ala dini kullih. Pasal apa boleh Tuhan letak Nabi Muhammad tu bawa agama Islam? Tuhan royak dah liyuzhirahu ala dini kullih. Tuhan letak Nabi Muhammad bawa agama Islam ni untuk nak mengatasikan agama-agama yang ada di dunia. Untuk nak perakkan agama lain yang di bawah. Agama yang direko-reko oleh manusia. Agama yang tak sebenar, maka Islam lah akan naiknya. Liyuzhirahu ala dini kullih untuk mengatasi agama-agama sekalian yang ada di permukaan bumi. Ha, tu nak ayat tu. Tuhan royak dalam Quran sendiri walau karihal musyrikun
walau dibenci oleh orang kafir sekalipun. Walau orang kafir benci sekalipun. Ha, walau musyrikin saat itu marah sekali ke Nabi, ia tak ada heran dak. Ia tak ada heran dak. Nabi kita tak heran, walau orang kafir musyrikin Mekah marah ke Nabi sekalipun, Nabi tetap marah ke depan. Nabi tetap marah ke depan. Nabi tetap hadap ke depan semata. Tak ada kira. Hani agama Islam pocik-mocik. Hari ni kita beragama Islam, kita berasa mujur. Pasal apa? Pasal Tuhan duk cedek syurga dah kita. Tuhan duk cedek syurga dah. Hanya nak we kita molek. Kita nak hari ni ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hani hikmat ada Rasulullahnya di alam dunia ni. Tidak Tuhan tak kata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tak utuskan engkau wahai Muhammad ke alam dunia ni illa rahmatan lil alamin, malaikat menjadi rahmat sekalian alam. Seluruh dunia hari ni boleh rahmat berlaku. Islam mana tak ada hari ni ada berlaku. Dalam Cina ada. Di negeri Cina banyak pada kita lagi pak cik. Oh. Islam di dunia, Islam ada negeri Cina 70 juta lebih. Banyak dia lagi negeri Sia Sutin ni. Dengan rakyat Sia ni ambil bakok siapa ke rumah kita ambil Chiang Mai Chiang Rai tu. Siapa ke Sungai Golok. Lebih kurang 70 juta ataupun 60 juta lebih-lebih negeri Sia. Islam di negeri Cina 70 juta nak masuk 80 juta dah. Negeri Cina tu, negeri Patek Cina. No ya to bama tak ramah. Hani no ya to. Ha, di Jepun ada. Di Amerika ada 10 juta lebih Amerika. Di Jerman, presiden Jerman. Presiden Jerman, Nayuk Rata Menteri Jerman Hotino tu. Dia talang dengan nak kau dia kata gano. 15 tahun lagi ataupun 17 tahun lagi ramalan dia. Dia kata negeri Jerman akan jadi negeri Islam sebuah. Tu nak ayat kata. Kan orang masuk Islam tak ada berhenti gadu. Islam dia berlomba-lomba, lomba-lomba, lomba-lomba. Mak Saleh mengucap hari ini. Kerana Mak Saleh dah jumpa dah dengan agama yang sebenar. Dulu dia tak tahu agama sebenar. Mak Saleh pakat duk telanyir, pakat duk kata sika ke rumah kita. Duk galah baik ke rumah kita. Oh, kau negeri-negeri dia saat ini tu. Nagaya kata dah masuk Islam dah. Masuk Islam dah. Di Kanada, di Australia, di Perancis sendiri, Allah Islam ramai. Dalam 10 tahun lagi insya-Allah kata mati buat kita boleh tahulah. Islam dapat menguasai dunia. Islam dapat menguasai dunia insya-Allah taala. Hani perkembangan Islam nagaya kata ni. Sebab dia ni sebab Muhammad. Sebab Nabi kita, Rasul kita lah. Maka bulan Rabiul Awal ni lah bulannya lahir Nabi kita ke alam dunia. Kata Muhammad, Muhammad sana itu bulan ning lah. Bulan Rabiul Awal ni lah apa ni lahirnya seorang Nabi dan Rasul untuk bawa umat sampai ke hari kiamat esok. Tuan mati berat dah. Tetapi orang masih lagi ikuti agama Islam. Inilah agama yang sebenar. Agama yang Allah Ta'ala cipta benda ni. Tua dia nama Allah. Tua dia tu nama Allah. Lepas kita bimbing apa lagi? Dan tua agama Islam yang kita duk pergi hari ni nama Allah. Tak kena kita ragu-ragu kita. Yakin 100% kita. Hanya jagalah amal ibadat kita. Pasal syurga Tuhan buat siap dah. Syurga Tuhan buat dah. Tuhan tak si bubuh orang lain. Dia nak bubuh orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Hari ini kita usaha supaya jadi kita ni bertakwa betul-betul kepada Allah Ta'ala. Bila kita jadi bertakwa, berarti kita berhak untuk masuk syurga Allah Ta'ala. Hani ibu-ibu ayah-ayah no ya tu. Tuhan dia tak jadi. Tuhan bukan ia buat neraka, ia buat syurga ni bukan ia cedek ke orang lain, cedek ke puak kita. Cedek kepada puak kita. Tuhan buat neraka ni untuk orang kafir. Kita tak kena takut. Tuhan buat neraka ni untuk nabuh orang kafir. Orang tak beriman kepada Allah Ta'ala. Orang tak percaya, orang tak sembah Tuhan. Orang sembah Tuhan supaya kita ni semaya begini ni. Kita jaga imolek ya.
kita akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Han ni pocik pangoh, mocik-mocik semua, ibu-ibu, ayah-ayah semua di malam ni. Han ni kada ai kita. Kita jangan ragu-ragu, jangan kita syok-syok lagi. Bahawa Islam ni agama yang sebenar, yang dibawa, yang dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bulan ni bulan Rabiul Awal ni, Aminah lahirkan Nabi kita. Kita panggil Aminah saling ke Nabi kita. Aminah beranak ke Nabi kita. Nabi kita ada ke alam dunia ni bulan ni dah. Maka bulan ini kita menyambut bulan ya Pak Cik O. Bukan menyambut Nabi, menyambut bulan, bulan, bulan. Ha tu. Kita duk buat makan, buat jamuan semua ni. Duk pakat selawat di bulan ini. Kita menyambut bulan ketibaan Rasulullah. Bulan ketibaan Rasulullah. Bukan Nabi tu duk ada, Nabi tak ada, ada. Tapi bulan yang kita menyambut. Kita sambut bulan ni pasal Nabi kita lahir pada bulan ni. Pasal Nabi kita lahir pada bulan ni, kita sambutlah bulan ni dengan sebesar-besarnya. Ha, sebab tu umat Islam seluruh dunia, dia menyambut macam-macam. Macam-macam sambut teh. Kita sini masa ni, tak serupa belaka. Nari Arab biasa lain dia menyambut. Bila siapa bulan Rabiul Awal, di Mahawithialai, di Mahamahawithialai, di universiti keluar negara, dia ada buat ceramah para-para doktor dia, doktor hak dang-dang dia kecek tentang kelahiran Rasulullah. Dia royaklah perjuangan Rasulullah. Dia royak macam mana Rasulullah bawa bawa agama. Rasulullah macam mana dia bawa agama. Berdakwah Rasulullah setara mana? Dia keceklah. Bahkan ketebah-ketebah jemaah di negara Arab. Di negeri-negeri Arab, bila siapa bulan Rabiul Awal, ketebah dia, tajuk dia ialah Rasulullah. Macam-macam Rasulullah qudwatuna. Habibuna hayyun fi qulubina. Macam-macam tajuk ketebah dia saat ini. Ya. Supaya apa? Supaya nak mengingati kembali jasa Rasulullah bawa agama kita. Kalau Nabi tak bawa agama kita, kita tak tahulah. Ha, kita ni tak tahulah. Ha, nak lekat kedok kita. Bilalah Rasulullah tak ada bawa agama, kita nak jadi gapo wallahu a'lam lah. Ha tu ibu-ibu, ayah-ayah, ha pocik pangong semua, hadirin hadirat jadi hormati Allah Taala. Ha tu napa kau selerak dah tu? Ha napa kau selerak dah? Ha ambo kena paling kau nun dah lah. Ha deh. Abang dah paling kau dah. Ha Tuhan nak uji iman orang kedai ni. Ha tapi kerana iman nipis belaka bakal lari habis. Tinggal ambo lah bawah ni, ni iman tebal sikit. Ha tebal sedaklah di bawah ni. Ha boleh tebal lah. Ha deh. Ha tu. Eh tak ada arah lah. Ha Tuhan pun deh. Kerja Allah Taala belaka. Ha insya-Allah tak lama eh. Dia terat-terat sikit yang tak-tak-tak itu ya. Ha tu insya-Allah Taala. Hani ibu-ibu ayah-ayah. Ha kata bulan Rabiul Awal ni. Ha nanti amo nak paling kau tu doi. Oh dekat paling kau ni. Ha jadi sengit ni. Ha tak apa tak apa tak apa. Ah tu. Kanu khisi moni khisi automatik. Ah paling kau tu pula. Deh. Ah sat lagi habis ujian ni mak tu bit luar lah. Ha ni. Dengar ibu-ibu. Amo nak cerita malam ni. Ha bukan mudah ni kiu amo anu dah ni. Ha setengah orang ni terlupa dah kiu ni ni. Ha 2-3 bulan dah kiu ni. Deh. Ha baik. Ibu-ibu, ayah-ayah, nak ceritanya keagungan Rasulullah, perjuangan Rasulullah sebagai kuduah bagi kita, sebagai kuduah bagi kita. Jadi Nabi dia cerita, Nabi dia cerita dalam hadis dia, nah Tuhan pun dia cerita dalam Al-Quran dia. Siapa dia ingat kepada Nabi,
siapa dia cinta kepada Nabi, siapa dia rindu kepada Nabi, Nabi royak sendiri suruh kita ni banyak berselawat kepada dia. Nabi suruh kita banyak selawat kepada dia. Siapa dia selawat ke Nabi, orang itulah panggil orang ingat ke Nabi. Siapa dia ingat banyak, dia selawat banyak. Siapa dia ingat sikit, maka dia selawat sikit. Ha, dia selawat sikit. Ha, siapa dia ingat banyak, maka dia selawat banyak. Ha, tu. Maka kita di hari ini, siapa dia yang ingat ke Nabi, kita kena selawat ke Nabi tu banyak. Selawat ke Nabi tu banyak. Ha. Ha, ketatlah lah dia. Ha, tu. Pelego-pelego sikit weh. Ha, duduk bawah tu weh. Duduk bawah, duduk bawah. Ha, duduk bawah rumah sekolah tadika tu. Ha, biar siap-siap. Ha, tu. Ha, duduk molek, bau dengar sedap. Neh, bau dengar sedap. Ha, tak teluh lah ni kalau duduk diri tu. Nampak ni lega lagi apa ada ni ni. Ha, ni ni. Ni kawan ibu, dua kawan ibu nak ambil tikar lepas sini. Ni sebelah ni, sebelah ni. Ha, ni sebelah ni duduk lega lagi ni. Ha, tu masuk. Pasal ramah banyak tu. Oh, ramah tu. Ha. Masuk molek, masuk molek. Ha, tu. Ada apa situ tu eh? Ha, tu. Ha, tu apa-apa situ ni, apa situ. Ha, tu akak-akak sikit deh. Sipir-sipir sikit tepat. Anu kau ibu kita tengok ni. Ah, ramah pasal malam ni, malam ramah malam ni. Beribu-ribu malam ni. Allahu akbar, ramah sungguh. Ha, tu. Oh. Tuhan pun minta rahmatlah ya Allah. Ha, ahli kampung semua nak dengar malam ni ya Allah. Kemuliaan Rasulmu ya Allah. Ya Allah. Ha, beradulah hujan ya Allah. Ha, cukup sekat ni lah ya Allah. Karena hamba-hambamu nak dengar malam ni ya Allah. Aku minta lah kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Zal Jalali wal Ikram. Ha, minta tu. Ha, tu masuk, masuk, masuk. Ha, tu dah pada tika tu. Kau ibu tepi tu kesok dia, kesok kau ni, kesok kau ni. Ha, tu. Kesok masuk, tak masuk kau ni. Karena hot sana nak kesok kau ni sikit. Ha, tu. Baik, ibu-ibu, kita teruh. Ha, kita teruh dalam tazkirah kita pada malam ni. Jadi kita sedia maklum, Nabi duk cerita di dalam, Nabi duk cerita dalam hadis dia. Nabi kata siapa dia yang ingat kat aku, dia suruh selawat ke dia. Kalau dia mati dah. Kalau dia tak mati lagi, kita boleh tamai kapal mari sini. Kita pakai pera sebulan sekapung, sebulan sekapung. Nabi kita. Tapi tak ada arah, dia mati dah. Dia mati dah. Kalau tak mati lagi, kita nak pera ni. Kedai sebulan. Nabi duduk kedai sebulan. Duduk teluk kapur sebulan. Duduk di kedi ni sebulan. Haa, tu nak ayat kata. Haa, tu nak ayat. Tapi tak ada arah, Nabi kita meninggal dunia dah. Nabi dah tak ada dah. Tak bersama dengan kita dah. Hanya Nabi kata siapa dia ingat kaku, rindu kaku, maka banyaklah berselawat kepada aku. Hani Nabi besar. Maka dalam hadis Nabi ada dua tiga hadis. Ada dua tiga hadis. Nabi kata kano, barang siapa yang selawat kaku 10 pagi 10 petang. Dengan molek, dengan molek. Dengan molek, jangan silap malam ni. Nabi kata barang siapa yang ingat kaku, maka selawatlah kaku 10 pagi 10 petang. Lepas semaya subuh katalah selawat ke Nabi 10 patah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selawat ke Nabi 10. Lepas semaya waktu asar 10 pula.
Lepas waktu asar 10, Nabi kata orang ni kalau selawat peracam kat aku. Nak-nak pagi, nak-nak petai, nak-nak pagi, nak-nak petai, nak-nak pagi, nak-nak petai sampai dia mati esok. 10 pagi, 10 petai. Nabi kata, tunggulah orang ni di pada masa esok aku nak syafaat dia. Hani Nabi royak siap-siap dah. Nabi kata, aku nak tolong orang ni. Siapa dia selawat kat aku 10 pagi, 10 petai, aku nak tolong. Allah, tengok Nabi saya tak saya kita. 10 patah ya weh. Ha. Pas 10 patah lepas maya subuh, belah-belah duk bus selipar kaki nak kelik ya. Oh, duk cari selipar dukuk mana selipar kau tukar dah weh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ha ni sebelah ni kiri duk ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ha, temu dah 12. Balik temu balik 10. Klik lalu dah. Tak mutur berat. Ha, tu nak royak kata 10 patah. Oh, kalau tak lewat amal hon ni hak royak baik jadi kaki pak lah. Hore dia tambah lagi baru. Hok bunyi boh tu. Ha, ataupun hok kaki pak hidup jalan kat tembok tu. 45 beranak. Ha, jadi kambing lah nak royak kata. Tak itu. Ha, baik jadi kaki hok kaki pak lah. Ha ni nak royak kata ibu. Malam ni nak ayat nak ayat. Ada so lagi Nabi kata apa? Barang siapa yang selawat kat aku 100 pagi. Ha, 100 hari, bukan pagi 100 hari. Ambil lepas subuh wisapa ke waktu asar. Wi boleh 100. Allah, Nabi kata orang ni Tuhan terima hajat dia 100 hajat. Tuhan terima hajat kita 100 hajat. Sudah semaya subuh sudah dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 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 Wi boleh 100. Tak ada siapa asal. 20 minit pun habis dah 100. Orang ni kalau buat somo-somo Nabi kata 100 hari. Orang ni buat peracam somo Tuhan terima hajat kita 100 hajat. Allah banyak weh. Ha. Banyak 100 hajat. Tapi 100 ni Tuhan kata 70 hajat Nabi kata. 70 hajat Tuhan terima kita, hajat kita di akhirat esok. Dia akan wui di akhirat 70. 30 dia wui tekah kita duduk di kedai ni. Wui tekah duduk tak dunia, duduk nyawa seh ni. Ya Allah ni 30 hajat. Pah padai 30 nak banyak mana sangat. Engkau nak mati dah. Oh, pah kita pun dah wui banyak-banyak tak ada juga nak guna. Tak kira eh? Hajat banyak lajak. Nak gapo lagi. Makan dia boleh makan dah. Pakai dia boleh pakai dah. Demo ada rumah, kita ada rumah. Demo ada bini, kita ada bini. Demo ada anak, kita ada anak. Ha. Dah nak ya. Demo ada kereta, kita pun ada kereta. Pak nak gapo lagi? Nak no BMW. Oh, tak ada jalan dah. Kata heavy pun tak boleh naik dah. Pening kepala. Kalau cucu bawa BMW naik 102. Break weh. Tak cek nak utah ni. Haa, dia tak boleh pergi dah. Nah, kalau wui kebun dia ya. Tuhan wui kebun dia ya. Tak boleh pergi juga dah. Makan sebelah pun bergantung ke tangga dah. Oh, nak ayak tak darah tinggi. Lepas nak buat apa? Hei, dia mau kata, dia Tuhan wui kaya, hajak banyak ya wui ni. Kita bini barulah. Oh, tahun ni baru. Alah. Bini baru buat gapo nama dan ni puluh dah. Oh, ya nak bini baru ni umur 30. Dan ni puluh 70. Bini sajalah. Buat garu gata boleh. Oh, nak buat gapo lagi dan ni puluh. Sepak ting tak bunyi dah. Oh, nak ayak tu. Tak ada nikmat dah nak ayak tu. Makan pun dia gigi tak ada nak buat apa lagi dah. Oh, dah gigi tak ada. Kiyak-kiyak kok kelak. Kok kelak. Tu muju tak lekat ya. Ha tu nak no, ayat tak ada nikmat dah.
Hani 30 hajat kita duduk dalam dunia ni. Hani ingat ibu-ibu semua ni. Tujuan amal royak ni nak buat amal lah. 100. Allah. Saat ni hak 10. Hak 10 Tuhan nak tolong kita di akhirat esok. Hak 100 ni Tuhan buat hajat. Lepas tolong dah. Oh tolong dah nak kecek. Masuk dah lebih pada 10 dah. 100 dah. Syafaat. Syafaat lagi. Hajat Tuhan buat lagi. Allahu Akbar. Hani we boleh. Ada so lagi. Nabi kata ada so lagi. Badan siapa yang selawat kat aku, Nabi kata 1000 sari. 1000. Ah hok ni tak tahu pia nak buat tak tahu, royak saja. Karena mahal hok ni mahal, pia nak beli tak tahu, royak harga. Nabi kata barang siapa yang selawat kat aku 1000 sari ambil lepas subuh sampai waktu asar, we boleh 1000. 1000 subuh sari ni hari. Ha kena buat dalam harilah. Istiqamah. Istiqamah. Kita kena peracam. 1000 sari. Lama buat 3 hari beradu 3 bulan siap tu. Ha tu. Nah, buat tiap-tiap hari 1000. Nabi kata gapo? Nabi kata orang ning hari dia nak mati, Tuhan tak cabut roh, malaikat Tuhan tunjuk gambar syurga dulu. Ning no ayat terkhamak tak khamak. Orang ning hari dia nak mati, dia letih dah. Dia tak rak dah. Orang dia mocak di telinga dah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dia suka. Dia suka. Tentu, eh, kena Datuk ni suka eh. Nak mati dia suka. Apa dia duk tengok gambar syurga Tuhan duk tunjuk dia. Dan leha Tuhan duk tunjuk, situlah tubik ruh dia. Senyum dah. Sebab tu kita tengok mayat muka senyum. Tengok tak mayat mati muka senyum. Hani orang berutuk ni. Karena Tuhan tunjuk gambar syurga dulu belum nak mati, ninglah kelebihan besar sekali berselawat ke Nabi. Hani naya. Allahu Akbar. Bapa kok keramat gitu lalu? Selawat ke Nabi ni keramat gitu lalu. Karena Nabi kata siapa dia selawat kat aku sekali, Tuhan selawat kemung 10 kali. Allahu Akbar. Siapa dia selawat satu kali ya kat aku, Nabi kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita selawat sekali ya, Tuhan selawat kita 10 kali. Ha, 10 kali Nabi Tuhan selawat kita. Tuhan selawat kita 10 kali. Tuhan selawat kita 10 kali. Tuhan selawat kita 10 kali. Bila kita selawat ke Nabi sekali, Nabi kata Tuhan selawat kita 10 kali. Tuhan selawat weh. Pas piyo Tuhan nak selawat. Mana kata kita ni orang pisik lah. Nak boleh Tuhan selawat ni bukan mudah. Nah, Tuhan selawat. Bukan tu kemenis selawat. Bukan puas selawat, Tuhan selawat kita. Pada Tuhan selawat ni Allahu Akbar melionyo kita. Kita ni tak terpakar kali duduk lai kampung. Orang okay, tak ada wak kira kali duduk lai kampung. Nak royak kata kita ni. Nah, kita ni sapah demo je. Tak terpakar kata wak kira lai kampung, tapi Tuhan selawat kita. Tuhan selawat kita. Ha, Tuhan selawat kita. Nak royak tak melio tak melio orang yang selawat ke Nabi, maka orang tu orang tu Tuhan selawat dia 10 kali. Pas kali kita selawat 100, kita selawat 100 ke Nabi kita. Tak 1000 lagi Tuhan selawat kita. Allah, dah Tuhan selawat 1000 ni enggak nak royak kata. Ha lah orang tu Tuhan sayang dah tu. Ha nak royak tu Tuhan ni lebih segala-gala. Tak ada nak lawan Tuhan tiba-tiba dia selawat kita. Pia nak boleh selawat kita. Aduh, kita jadi gapo. Tapi nak ayat sebab kita selawat ke Nabi ni, Tuhan selawat kita. Pas bukan so sama so, tak so lawan 10.
Kita kata sekali, Tuhan kata kita 10 kali. Allah ni rahmat Allah Ta'ala kepada kita. Sebab tu melionya Nabi Muhammad. Sebab tu kita agung-agungkan bulan Rabiul Awal. Kerana bulan yang dilahirkan, bulan ketibaan Rasulullah. Nak adanya Nabi Rasulullah, Nabi Muhammad ni, bulan Rabiul Awal ni lah pocimociu. Ni bulan ni lah. Bulan ni nak ayat tu, bulan Rabiul Awal. Maka kita menyambut bulan ini untuk sama-sama kita berselawat ketah Nabi kita. Padahal Nabi kita kena selawat semua. Tak boleh Rabiul Awal pun kita kena selawat. Kerana Nabi kita ni ialah kekasih kita. Nabi Muhammad ni kekasih kita. Bila dia kekasih kita, berarti kita tak boleh lupa walau satu minit pun kepada Nabi Muhammad. Kepada Nabi Muhammad, walau satu minit pun tak boleh lupa kita. Kerana kita umat dia. Kita ni umat dia. Nah, kita ni umat dia. Bila kita ni umat dia, maka kita kena ingat ke dia. Maka bila kita ingat ke dia, tak lain, tak bukan kita kena berselawat ke Nabi kita. Kita kena berselawat ke Nabi kita. Nak ayat kata. Ha, kena kelebat ni. Ada juga orang kita tak basah. Oh, tak ada payung. Neh, oh, tengok. Ramak orang ramak tengok. Ha, tengok. Neh. Oh, jadi sungguh. Oh, masya-Allah, tengok. Ime terbasuh. Ha, tengok. Kita nak cari muka hujan air. Kalau hujan sawah nyo tu lari dah. Ha. Baik, kita dengar deh. Ah, tu insya-Allah Tuhan beradu tu setelah lagi tu. Neh. Ah. Jadi hikmat yang Allah Taala letakkan Nabi kita ni, nak royak kata dia sebagai bawa agama. Nawi kita pakat mikir. Kita sebagai umat Nabi Muhammad, nawi kita pakat mikir belako. Kata seorang manusia yang Allah Ta'ala melionyo ialah orang Islam. Orang Islam lah orang yang Allah Ta'ala melionyo. Maka manusia orang Islam ni dia tak akan melio, melainkan dia kena taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Bila dia taat kepada Allah, taat kepada Rasul ni lah apa panggil masuk di dalam orang ni, orang keramat. Orang ni orang Tuhan melio ke dia. Tuhan melio ke dia. Pasal apa? Ketaatan dia kepada Allah dan Rasulnya. Maka di hari ini kita nak tahu kata hikmat lain daripada tu apa nama lagi? Ialah perjuangi Rasulullah. Perjuangi Rasulullah. Kita nak tahu Nabi kita bawa agama ni setara mana? Nak tengok Islam di masa Rasulullah, Islam di masa kita. Tikah setara mana? Bezos banyak mana? Macam mana Islam di masa Rasulullah bersama dengan sahabat-sahabat? Islam di masa kita ni setara mana? Kita mari suluh tengok. Di antara hikmat yang sangat-sangat kita cinta kepada Rasulullah, sangat-sangat kita nak mengingati Rasulullah, nawi anak cucu kita ni ingat sampai bila-bila. Tak sis kat kita saja dok. Kita buat keramaian, kita mengingati, kita berselawat, kita ada jamuan masing-masing untuk nak menyambut ketibaan bulan Rabiul Awal. Nak ingat jasa Rasulullah. Apa nak ingat jasa Rasulullah?
Nak boleh ada Islam sampai hari ini, Nabi mula di Mekah. Nabi bermula di Mekah. Bawa Islam mula-mula. Setelah Nabi kita umur 40, Tuhan letak dia jadi Rasul. Letak dia jadi Rasul dengan turunnya ayat yang pertama, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Hani nak cerita kata kerasulan Rasulullah pada mula-mula. Katuk-katuk, kipas tu katuk. Haa, oh, katuk-katuk, tak ada apa. Kalau abang basuh panah, abang terjung dalam hujan. Haa, malam ni mandi pak kambo dah buat. Ah, tak suka-suka deh. Ah, cuaca dah molek-molek kat ni. Ibu-ibu, ayah-ayah. Nah. Jadi bagaimana Rasulullah bawa agama? Sebab tu kita sangat-sangat cinta kepada Rasulullah. Perjuangan Rasulullah di Mekah dulu selama 13 tahun, pakcik-makcik. Susah habis susah Nabi kita. Nabi berada di Mekah dulu. Setelah dia umur 40 dah, dia nikah dengan Khadijah dah, Tuhan letak dia jadi Rasul ni, bawa agama. Nabi mula berdakwah. Asal di Mekah Nabi sore ya Islam. Nabi sore ya Islam dalam seramah-ramah dalam Mekah. Bila Nabi nikah dengan Khadijah dua orang, Nabi nikah dengan Khadijah baru dua orang. Setelah tak lama Nabi kita ambil Sayyidina Ali mari pera. Tiga orang. Bila lah Khadijah pergi cari pula sore pula Zaid bin Harisah waris dia, iaitu empat orang. Kemudian pula tak lama Abu Bakar masuk Islam, lima orang. Tak lama pula Abdul Rahman bin Auf masuk Islam, ni orang. Tak duduk lama pula Sayyidina Uthman masuk Islam pula, 7 orang.
Ni keadaan Nabi kita bermula bawa agama. Semua dalam Mekah orang semua takung belako. Orang semua takung belako. Orang dalam Mekah supaya rumah orang sial ni dah. Supaya kita tengok rumah orang sial ni. Orang di masa Mekah dulu, masa Nabi mula-mula bawa dakwah ni supaya ngamuh orang sian. Dalam rumah tu ada tokong belako, tokong belako, tokong belako, tokong belako. Nabi masuk rumah. Masuk rumah Nabi kita berdakwah, Nabi ajak, Nabi sarah nak winapok Islam ni. Nak winapok agama Islam, agama sebenar. Masuk agama. Masuklah. Masuk ugamu. Ah tu. Nabi tu bek rumah, masuk rumah tu bek rumah, masuk rumah tu bek rumah, masuk rumah tu bek rumah. Sehingga Nabi kita ni tahu berdakwah. Ni tahu Nabi kita berdakwah baru boleh 40 orang. Baru boleh 40 orang. Ha tu noh ya ibu-ibu ayah-ayah, payah. Orang nak masuk Islam ni payah. Nabi kita kata juga royak kebenaran Islam ni. Royak kebenaran Islam ni. Nak bolehnya ada Islam seraman ni. Nak royak tu habis-habis susah. Ha, habis-habis susah Nabi kita. Nak royak kata pada permulaan. Ha tu. Bila sapalah umur Nabi kita tu 50. Bila sapa umur Nabi kita 50. Maka Khadijah mati selalu dah. Ah, Khadijah mati selalu dah. Ah, tu Khadijah mati. Ha tu nak royak kata. Nah, Khadijah mati. Bila Khadijah mati ni Nabi kita serabut. Karena isteri yang pertama Nabi kita ni. Ah, tu nak royak kata. Jadi Nabi kita pun serabut. Dalam hal Khadijah mati duduk tak lama. Tak ada. Tak ada 40 hari Khadijah mati, mak nakal dia mati pula Abu Talib. Ayah Saidina Ali tu mati pula. Maka kedua-dua ni tempat Nabi kita duduk tupai. Khadijah Nabi kita tupai di segi harta benda. Duit pitih untuk berdakwah, Nabi kita ambil harta Khadijah. Di segi kedebel nak jaga Nabi kita dalam Mekah. Takut orang mari bunuh. Kerana Abu Talib ada di orang kedebel juga dalam Mekah. Orang tak berani nak tapar Nabi. Orang tak berani nak bunuh Nabi. Kerana Abu Talib ada. Maka pada tahun yang ke-10 daripada Nabi jadi Nabi. Nabi jadi Rasul tu 10 tahun dah. Maka matilah kedua-dua orang ni. Mati dua orang ni mati. Khadijah mati dulu. Khadijah mati tu Nabi kita kata, weh, serabut. Bini mati, tak ada. Bining Nabi bining sore tu je baru. Dalam ha mati Khadijah, tak ada siapa 40 hari pak nakir dia mati pula. Jadi Nabi kita ni serabut, kau serabut. Situlah Tuhan akadkan Nabi kita Isra' dan Mi'raj. Tuhan akad Nabi kita Isra' Mi'raj. Kerana apa? Untuk tasliahkan hati Nabi kita. Untuk nak pupuk semangat semula Nabi kita. Tosiwi Nabi kita putus harapan. Ha, tosiwi Nabi kita berasa lemah dalam dakwah dia. Suruh teruslah dakwah Muni Muhammad. Tuhan akak Nabi kita naiklah ke angkasa. Ha, subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladhi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Tu Tuhan akak Nabi kita naik sana. Tika tu umur Nabi kita 50. Khadijah dia matilah belum pada Nabi Isra' Mi'raj. Khadijah mati umur 95. Khadijah dia mati umur 95. Mocik-mocik weh. Ha tu
Khadijah tua pada Nabi kita 15 tahun. Tua Khadijah daripada Nabi kita 15 tahun. Duk dua orang tu dah 25 tahun ya boleh anak ni orang. Tu no ayat tu Nabi dengan Khadijah. Nabi dengan Khadijah. Ha tu. Tengah-tengah Nabi kita duk kuat berdakwah, Khadijah mati. Allah, bila Khadijah mati no ayat tu habis-habis kira dah. Ha tu 10 tahun dah Nabi jadi rasul. Tak ada wak gapo, tak ada semaya, tak ada gapo dak. Tak ada semaya, tak ada puasa, tak ada haji, tak ada zakat, tak ada belako-lako. Nabi sekadar tukar agama ketika tu. Tukar agama. Apa tukar agama? Nabi berdakwah supaya orang masuk agama Islam. Sekadar mengucap ya. Nabi ajak orang mengucap. Apa ni tukar agama? Ha semua takung semua Allah. Nabi masuk rumah ni, Nabi dakwah, dakwah, Nabi baca ayat Quran. Orang ni pun suncai. Ngucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Boleh sore, boleh dua, boleh sebuah rumah. Ni tahun saat itu baru boleh 40 orang. Nak royak kata payah, tak payah Nabi kita bawa agama. Ha ni. Tu mula-mula agama di Mekah. Tepi Baitillah keliling Baitillah tak kong saja. 360 ekor. Keliling Baitillah tu ada 360 ekor tak kong. Banyak tak banyak noya tak orang semua tak kong belako. Ha kalau kita tak ada jalan dah. Kita tak lawan dah kalau mau tunggu berdakwah kelik berak dah kita. Oh nak semua geno orang semua tak kong belako. Nabi lawai, 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 lawai. Ajak juga. Tak ada kira. Tak kira letih, tak kira dah. Makan, tak kira. Pakai, tak kira dah Nabi kita. Ada makan, tak ada. Tak suasa. Nabi kita nak ayat terbawa agama mula-mula. Haa, ni nak ayat masa Rasulullah. Bawa turun Isra' Mi'raj, baru ada semaya. Baru ada semaya. Ha, tu baru adanya semaya. Semaya so yo ada. Puasa dak lagi, zakat dak lagi, haji dak lagi, duk minum arak lagi tak ada haram lagi arak. Duk makan arak lagi. Semaya semaya dah tapi minum arak. Ha ni nak ayat masa tu nak ayat. Ha, tu Islam mula-mula tak ada gapo lagi. Tak ada gapo nama lagi. Ha ni nak ayat tu mula-mula Islam ni. Lepas pada tu Nabi kita duk lagi 3 tahun. Duk lagi 3 tahun. Ha tu. 10 tahun dah Nabi kita bawa Islam. Maka baru turun semaya so. Baru semaya. Tuhan suruh semaya. Nabi pun ajar semaya, ajar semaya, ajar semaya, ajar semaya. Sobat-sobat yang masuk Islam pun semaya. Tapi semaya susu-susu lah. Semaya susu-susu. Kerana takut Abu Jahal tengok orang ni semaya mari tapar. Tu masuk Islam secara senyap-senyap Nabi kita. Baru semaya je baru. Tak ada puasa lagi. Lepas pada turun Isra' Mi'raj sana itu. Baru semaya. Duk 3 tahun. Nabi duk lari kot tu, duk lari kot ni, lari kot ni. Nabi berdakwah. Bawa cukup 3 tahun tak boleh duk dah. Abu Jahal dia mesyuarat besar kata kita kena bunuh Muhammad. Kalau tak bunuh Muhammad bahaya Muhammad ni. Orang kita masuk agama Muhammad habis dah. Abu Jahal dia marah ke Nabi kita. Pisah nak bunuh Nabi kita. Dan duk 3 tahun lagi turun Isra' Mi'raj. Tahun yang ke-13. 10 tahun Nabi tak ada semaya. Baru mula semaya 3 tahun di Mekah. Tahu yang ke-11, 12, 13. Talih duduk dah Mekah. Abu Jahal nak bunuh, nak semelih. Lalu telah Nabi kita pun, Tuhan suruh hijrah. Barulah Tuhan suruh hijrah. Bila Nabi kita hijrah hidup Madinah, Abu Jahal tak puas hati kerana talih bunuh Nabi Muhammad. Kerana dia wang pen siap dah. Geno-geno Muhammad kena terima mayat. Kena mati Muhammad.
Dia gilikung malam tu Nabi kita nak tolak hijrah. Dia likung rumah Nabi kita nak ayat kata. Tapi Tuhan jaga, Tuhan maha kuasa. Selamat Nabi kita. Nabi nusuk dalam gua sur. Nabi nusuk dalam gua sur, iaitu 3 malam 2 hari. 2 hari. Ah tu. 3 malam. Malam yang ketiga baru Nabi itu tubik di. Nabi tolak waktu malam hijrah di Madinah. Tubik malam. Ha tu. Nabi selamat dalam perjalanannya sampai ke Madinah. Sampai ke Madinah. Belum nak sampai Madinah, Nabi buat sejid dulu. Sejid mana? Sejid Quba. Yang mana orang pergi buat umrah, pergi buat haji, dia pergi ziarahlah Masjid Quba di Madinah. Ha, Masjid Quba tu kawasan Madinah. Nabi buat sejid mula-mula. Tak ada sampai lagi Madinah. Nabi singgah di Quba 5 hari. 5 hari Nabi duduk di Quba. Nabi buat masjid dah. Nabi ajar semayang orang-orang kawasan tu masuk Islam belaka. Ha tu. Sudah 5 hari Nabi duduk di Quba, Nabi tolak pagi jemaah. Pagi jemaah sudah semayang subuh siap, Nabi tolak lagi. Kita tolak lagi Madinah jalan kaki. Naik unta ngongeng-ngongeng. Semayang jemaah lah tengah jalan nak sampai Madinah. Itu jemaah mula-mula dalam Islam. Mula-mula Nabi buat jemaah. Ha, mula-mula Nabi buat jemaah. Nabi sudah semayang jemaah tengah jalan, Nabi masuklah Madinah. Masuk Madinah tegak wi, orang Madinah tahu tegak mari menyambutlah. Ha. Tubik habis. Ahli Madinah, Ansar dan Muhajirin hak hijrah belum pada Nabi kita, pakat marilah menyambut Nabi kita. Pakatlah tubik habis. Bawa dengan pedai, bawa dengan lembing, bawa dengan tombak, bawa dengan penepih-penepih, bawa dengan genai-genai duh-duh. Pakat menaksiklah tola'al badru alaina. Tola'al badru alaina. Naik dah bulan purnama ke atas kami. Naik dah bulan purnama kepada kami semua ni. Nabi diibaratkan bulan purnama. Membawa cahaya terang menerang kepada umat di Madinah ketika tu. Hani nak ayat sejarah. Nabi duduk di Madinah ni lama nak lama mana Nabi di Madinah nak boleh mati 10 tahun. 10 tahun Nabi kita duduk Madinah nak boleh kau mati. Tapi Nabi tak duduk tahun pertama semayang. Semayang kerana semayang dah Mekah 3 tahun dah semayang Mekah. Turun Isra Mikraj semayang. 3 tahun duduk apa ni duduk semayang di Mekah. Mari Madinah sampai tahun pertama semayang. Semayang tahun pertama semayang. Tu tahun pertama semayang. Bo masuk tahun yang kedua. Sapa bulan Syakban. Sapa di bulan Syakban, Jibril mari baca ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Hingga siapa akhir ayat? Ayat tu ayat apa? Ayat suruh puasa pula. Ayat tu puasa pula. Jadi duk semayang dah 4 tahun lebih dah. Masuk ke tahun yang kelima baru turun ayat puasa. Ha tu. Bila turun ayat puasa ni, Jibril mari baca ke Nabi kita bulan Syakban. Tepat 10 tak silap ingat ambuk. Tepat 10 bulan Syakban, Jibril mari baca ke Nabi kita ayat sat ni. Suruh Nabi kita puasa pula. Jadi nak ayat kata puasa baru ada. Tikah poso dengan semayang ni 5 tahun, boci-moci. 5 tahun lebih kurang tikah.
Dulu semayang pada puasa 5 tahun. Baru puasa. Semayang 5 tahun dah baru puasa. Ha, puasa, 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 puasa. Bah habis puasa turun pula zakat, cara zakat pula. Ha, turun pula zakat, weh baru wajib. So sikit, 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 sikit. Hani nak ayat Islam di masa Rasulullah. Tapi Nabi bila hijrah mari Madinah, kau letih lagi daripada Mekah. Gana letih tu? Abu Jahal bila Nabi kita hijrah selamat, dia tak boleh bunuh Nabi kita, dia tak puas hati. Gena-gena dia wampen nak bunuh juga Muhammad, gena-gena pun. Nak jadi mayat juga Muhammad kerana bahaya Muhammad ni, orang bawa agama baru. Lalu itulah dia hatta pasukan tentera-tentera dia mari Madinah. Hatta pasukan tentera dia mari Madinah. Banyak mana tu? Mari semua. Kek-kek perai badar. Perai badar tu nak ayat tu Nabi kita tak biasa perai lagi. Tak biasa bunuh orang. Sobat-sobat pun tak biasa bunuh orang. Lalu tu Nabi kutip, kutip, kutip puak sobat. Boleh 313 orang. Setengah riwayat kata 314 orang. Tu perai badar. Abu Jahal hatta mari puak dia dekat-dekat dengan 1,000. Dekat-dekat dengan 1,000 bilangan tentera dia bawa berkuda. Ha, cukup alat kemah molek. Nabi ajak puak sobat-sobat tu pergi perai. Boleh 313 orang. Banyak tu. Bos apa di kampung Badar. Kawasan nama kampung Badar. Maka Nabi berdoa lah belum nak perai. Nabi akak tangih ke langit, ya Allah, ya Tuhanku. Aku nak royak kamu ni, ya Allah. Sekiranya peperangan ni Allah, ya Allah. Kalau kami perai ni Allah, ya Allah. Kalau tak tolong kami, ya Allah. Tak ada dah orang nak sembah kamu, ya Allah. Mati habis dah, ya Allah. Nabi kita doa. Nabi kita doa nak royak kata. Kalau perai badan ni Allah, ya Allah. Maka tak ada orang nak sembah kamu dah, ya Allah. Orang nak semaya, orang nak gapo ni, ya Allah. Ah tu. Iyalah, tak ada dah, ya Allah. Hati nak ayat Nabi kita berdoa. Lalu itulah Tuhan waktu turun melekat. Tuhan waktu turun melekat, mari perai tolong orang Islam. Allah. Mari sore, iya, 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 pong, jatuh tekak. Jatuh kepala, Tuhan tak ada. Iya ni, melekat, tak nampak Tuhan. Catah dengan pedas, cepuk, jatuh. Lari tak tahulah. Benih 313 orang lawer kat dengan 1,000 benih. Ni apa panggil nusrah daripada Allah Ta'ala. Ini pertolongan Allah Ta'ala. Ni maksud Nabi bawa agama ni. Allahu Akbar. Tahu ke tak pakcik-makcik, weh, Nabi kita duduk di Madinah. Duduk Madinah 10 tahun ni. 8 tahun mula-mula ni. Allahu Akbar. Kira lah hak berlaku perai. Perai kecil, perai besar tak ada kira. Gu tak mari, gu lari dia berlaku. Kira-kira semua 83 kali perai. 8 tahun, 83 kali perai pun cikgu. Ni Nabi pertahankan Islam. Ni dah Nabi difa Islam. Nak rakyat kata jaga agama Islam sampai kita hari ni dapat rasul Islam. Kalau Nabi tak sungguh lagu tu, oh kita tak temu dengan Islam dah makcik. Oh kita ni. Ha, duk rasa di kedai ni ada wat jai, wat kedai. Ambo duk rasa dah tak ada masjid kedai tak ada. Petai-petai tak dengar dah orang bang makcik. Oh. Ha, dengar puak dia duk bacalah. Nah, tep-tep dekat nak ngeri ya baca buat dia. Angkaya mantaraya angkata manduk. Haa, tu nak ayat tu. Ni mujulah Nabi kita dengan sobat-sobat. Pertahankan Islam. Ni nak ayat kata masuk Nabi lagi. Bocik, oh susah orang Islam.
Orang Islam nak bertapak ni bukan seni, bukan seni, bukan seni. Ning hikmat Rasulullah adanya di dunia, noyak kata. Inilah seorang nabi dan rasul. Bawa agama bergadah nyawa. Tengok di Madinah tu, kita pergi Zedah di Bukit Uhud. Dan kita pergi Mekah kan di Madinah, kita pergi Zedah Bukit Uhud. Kita tengok nabi perang Bukit Uhud. Perang Uhud lah nabi kita Allah. Boleh buat sejarah untuk kita mikir tentang perang Uhud. Allah padahal orang tentera Islam ribu-ribu. Lawan musyrikin pun ribu juga. Tapi Allah, 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 Allah. Nabi dekat-dekat nak mati ni ayat. 8 tahun nabi di Madinah 83 kali perang. Tu nak ayat kata. Hak nabi perang sendiri. Hak nabi turun le medan perang cabut pedang. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Nabi perang. Tahu tak? 27 kali nabi perang. Tu nak ayat. Dalam 83 ni 27 nabi perang. Allah tengok di Bukit Uhud juga. Kita pergi Zedah Bukit Uhud dah. Dalam pagar tu. Kenapa tak buat kita pergi Mekah dah? Dalam pagar besi tu. Gapa itu? Kubur para-para syuhada. Kubur para-para syuhada. Orang mati syahid dalam peperangan. Tanis situ belakang. Tu nak ayat bama. Sobat mati ramai, 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 ramai. Ni nak ayat kata Rasulullah dan para-para sahabat bawa agama dulu macam. Sebab tu nak ayat dia nak ada agama ni payah. Payahlah, payah, payah. Sebab tu nabi dengan sahabat-sahabat dia sayang Islam. Dia sayang Islam. Tu nak ayat kata. Tu 8 tahun tu. 8 tahun duduk di Madinah. Sebab tu nabi dia sayang. Sebab tu di Madinah, lagu mana di Madinah? Bila dengar Bilal Ibn Rabah ber. Ni nak royak buat itu. Dengar malam. Di Madinah ketika tu bila dengar tukar ber Nabi Bilal Ibn Rabah. Dia naik tah menara masjid Madinah dia ber. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia lahu ber di Madinah. Orang pakai tubik ru. Sepuh hulak dah tubik. Tu noya. Tinggal kedah tak katuk kedah. Kerana orang curi kerak tangi. Sama dia curi boleh igak kerak tangi. Kedah tinggal gitu. Rumah tinggal gitu. Tubik mari semaya. Semaya jemaah lima waktu. Supaya semaya jemaah. Pociu. Tu di masa Rasulullah. Semaya jemaah. Semaya waktu. Di masa Nabi ada di Madinah dan para-para sahabat. Semaya waktu supaya semaya jemaah. Ketak masjid Nabi. Ketak, 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 ketak. Kita hari ini lega, lega, lega. Allah masjid dekat tengok pandai besar, besar, besar. Tapi lah semaya subuh ni orang. Okay. Mujur hatu tak rosak. Tidak tu imej pun kelecak kelebrak. Haa. Ini nak ayak moci-moci. Oh. Ni kita nak ni. Ni yang kita nak hari ni nak beki kita. Nak beki kita di hari ni. Bapa kita di hari ni sejik molek. Ada dengan mutu jalan molek. Tak ada seluk ke apa. Tak mari. Tak mari lah kita. Ni bezo Islam di masa Rasulullah. Islam di masa kita. Bapa boleh tikah itu lalu? Kerana di masa Rasulullah sebab dia sayang ke Islam. Kerana nak boleh Islam siapa perang. Perang bertumpah darah. Sobat mati macam batang pisang dah. Ya berguling. Tu nak ya sobat mati, 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 mati di medan peperangan. Nak jaga Islam. Sebab tengok tu. Bila boleh Islam dah, dia mau jaga. Jaga, 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 jaga. Takut hilang Islam. Kita kena kita malah kerana kita boleh Islam peri. Hera, kita ni boleh Islam peri, 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 peri. Sampai tu kita malah. Tu yang boleh nak royak kata. Kita boleh Islam peri.
kita orang tanding ada dah sejarah nak boleh Islam masuk sini. Islam beri kita. Raja tanding dulu masuk Islam ke, tu nenek kita masuk Islam belaka. Hatu nak ayat. Islam, Islam, Islam. Sampai Islam pak kita ramah selalu dah. Kerana raja tanding. Raja Buddha dulu. Ha tu. Raja Buza dulu, dia masuk Islam. Bila tu? Bila lah Tok Bomo daripada Yaman, Syekh Yaman, mari perubah Raja Petaning dulu, tiga kali mari. Tiga kali mari, dia tanya, Tok Syekh ni nak upah gapo? Bila perubah siada? Maka Tok Syekh ni kata, aku tak ada nak upah gapo, aku naknya Islam. Aku nak masuk Islam. Sebab itulah Raja Tani masuk Islam. Alhamdulillah. Ambil di raja turun ke sampai kapung. Hani kita Islam dulu di Tani ni yakwi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mucak belaka turun mari siapa katok kelok je boleh katok kokung. Masa dulu nak ayat kata. Sebab tu Islam ramah di Tani. Apa panggil boleh Islam dengan secara peri-peri tak ada tumpah darah apa. Sebab kita ni anak cucu ni kau teruk lagi, kau malah lagi. Kerana kita boleh dengan peri, bagai peri tak nak kecek, tak ada sayat dah. Ikutlah bagai gapo peri. Dan bagai peri dia tak sayat. Hodok sayat ni kerana kena beli. Tak ada. Cuma tengok kereta kita, kita beli. Kereta kita hok beli lagu mana? Toyota Rio. Hayat naik tak kepala, maka hayat tu bakal mau. Bakal mampu dah. Ha tu nak ayat. Nah, ibu hayat dengan bapa hayat nak telur grind naik tak kepala kereta kita. Menatai sungguh. Nanti hayat ni mu tak tahu ke asuran ada lagi. Ha, kata ke hayat. Dia kata ke hayat tuan dia tu. Tak, 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 tak dah. Ambil butuh bunga, pau. Kiau. Karang bunyi. Makan suk dah. Suk hayat bapa tadi. Ah, dia kata hayat mana ni? Hayat kereta. Ah, hati dia. Geno boleh kita gitu lalu. Kita sayalah kereta kerana kita bayar. Tu nak ayat tu. Nak ayat kata bila benda tu kita letih, kita susah, kita berasa sayang. Kalau benda peri tak nak kecek. Ikutlah benda peri kau nama. Dalam mana kata kita tak sayang? Cik kita nak pesek kita dekat nak mati tak sewa jual tanah. Dia kata mak jangan jual lah tanah hue ni. Ha, oh, hue mati mak jangan jual mak deh. Hue ni nak boleh 20 rai ni, hue dengan mak mu dulu ke, ha tebal cerai mak u. Nak boleh kebun 20 rai ni mak. Dulu tak ada inji gaji mak. Hue tebal dengan kapok beli tu yang dengan mak mu. Bo tu medah gak ku kata dengan mak mu pula nak bakar ni, nak tanin getah tanin dirian. Sebab itulah mek ngam mek mek mu dengan we ni nak ayat tu dulu kecing kuning mak nak boleh kebau ni we dia duk besar kat nak mati tu sewi anak dia jual. Patu we tani belaka dah mak. Lek belakang tu we bu diriye tapi diriye buti ya mak. Oh mengko jamin dulu. Tak apalah buti ke buti lah mak, tak apa anak mu tu boleh lulung dah. Banyak batal juga mak. Hak baru ni webuh dah takkan panjang dengan batang mah ni tapi tak bunga lagi mak. Kalau web mati pun mak tengoklah jangan jual mak ni. Nako bodoh tu, nako kasih tu. Pedak bodoh tak ada butir mak tu. Ha web yo pesek. Kan web dia dulu nak boleh Allahu akbar tebal cerai. Ha pun kayu besar-besar ring mutu. Besar perut-perut lembu noya tu kayu tu tak. Dia tak harga pun ning. Oh kayu zaman dulu kalau mahal sepuluh ni duit. Duit ni ayat kata. Tapi tak laku. Bakar, 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 bakar. Langsung kerok buat kebun. Kau benda star, kau betung mana ni. Ha ni nak ayat kata. Nak boleh 10 rai, nak boleh 20 rai. Ha, terpesek kat anak saya jual. Nak kawan anak cucu bakat makan belakang. Ada dengan riyak, ada dengan getah siap belakang dah. Uwaya mati tak ada 8 bulan jual kak. Jual berat dah, jual berat dah. Hari ini dia tak selesai. Moga yang ada letih boleh peri. Moga dia boleh peri. Eh. Ha, boleh gerai dah pak. Kata, kena makmu jual dah ayah muda besar. Ayah. Budak lah ni tak saya masuk dah pagar melakuk dah. Anak-anak tak saya gig kebel.
baik aku jual. No. Jadi dia tak berasa payah. Dia boleh-boleh peri. Hani nak ayak benda peri, nak ayak tu, dia tak berasa saya. Ha tu nak ayak. Ha benda peri. Tapi kereta dia beli jangan. Dia saya kerana dia beli, dia beli berapa ratus ribu. 800 ribu tu Toyota Rewo tu, 400 tu. Ha dia saya, dia saya. Hani nak ayak tu bid'ah. Nabi pun dimaki eh. Nabi dulu masa dia di Madinah bila dengar bel, rum. Pakak mari semayang. Tubik semayang dengan kau. Penuh sejid Nabi Madinah tu. Tu noyak tu orang di Madinah ketika tu. Gana tu? Kerana dia nak boleh Islam ni, dia mau perai dulu. Dia mau perai dulu. Noyak tu. Sebab tu dia sayang, dia jaga semayang. Kita di hari ni, Allahu Akbar. Tak pada sikit hebuk dengan masjid. Pia subuh ni orang kaca-kaca 9 tidak ke 12. Oh tu baik tekak. Tu bila tu habis lila dah be. Habis lila dah be. Kita buat lakak Mekah tak tu baik juga. Lepas tu buat lakak Madinah tak tu baik juga. Lakak kalau lupa tak tu baik juga. Habis dah ringgit 14 dah. Hayalah solat. Tak dubik juga. Bukan kau teruk lagi. Kau pakai kanan dah tu pakai. Weh tahu. Gila weh mung sore aku malah gila. Nanti mana bang. Dia tak? Noyak tu kau teruk. Kau teruk pada studio. Hani noyak tu masa gitu. Habis lila dah tu bila tu. Kau nyesoy tak ada bang-bang masa Melayu. Ha, kalau bang senayu masa tu habis lagi berapa ni. Citerakan itu bila tu. Subuh kagak terabai pasal Melayu. Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Besar. Ha, terabai lagi tu. Terabai pasal Melayu kali. Derah-derahlah mari semayang. Cepat-cepatlah mari semayang. Ha, tu hayatlah solah. Mana cepat-cepat mari semayang. Haa, dia pasal mari ramah. Mari tengok menatai mana, Ben. Balik kena banyak kendi, ni rebuh malam ni. Dia rasa ni panah tak, dia rasa ni. Haa, mari tengok. Haa, ni nak rakyat. Nak rakyat tempat kita, tak ikat. Tak cakap nak buat. Tak cakap nak buat lah. Sejik ni kau sinabana. Sinabana, nak rakyat kata Allah, sejik besar lah. Kadang-kadang kalau mari sore dua tak berani nak buka pelita ni masjid. Aku hatu. Masjid luah noyak tu. Aku mengosak. Hani mah kita hari ni. Tak gitu. Lah ni pakai ada badu sejik pula. Bukan badu semaya, badu sejik. Ha, hok ni noyak tu wah butuh mah dia maha. Hok tu noyak kata menara mah dia maha. Hok ni kata oh mimbar pun ku maha. Tu rotik baca begitu. Tah bak tah mimbar baru ni jatuh tem. Oh, ngatuk-tukak, ngatuk kotik tak kotik jatuh. Sekali dengan surat-surat pulak. Kenapa nama tu? Allah, tu kotik berdemih hari tu. Haa, pergi baca ketubah. Baca ketubah hari raya. Allah, dia royak kisah Nabi Ibrahim. Allah, setatem, nampak. Lepas kok tu, itu kata kotik. Nama tu kena? Oh, mimah molek. Royak tu, dek badu. Hari ni Nabi dia royak dalam hadis dia, akhir zaman umatku badu sejik. Itu dalam hadis siap-siap dah. Nabi kata dalam hadis, yatabaha bil masajidi, bermegah-megah dengan masjid. Kita panggil dia badu masjid. Hari ni Nabi royak sendiri dalam hadis dia. Di antara hadis lain lagi Nabi kata, gabuh alamat kiamat. Iaitu Nabi kata, akhir zaman lagi akan datang, tak ada orang nak jadi tu imej mayat. Ning Nabi royak akan siapa ke tahap tu lagi akan datang. Lo ni ada lagi orang jadi Tok Imej semaya. Nah, sikit lagi tak ada. Kalau Tok Imej hok majlis letak tak mari, siap anak mamu. Pamu ita kat aku, aku ita kemu. Mu hanggup, aku hanggup. Kena demo. Eh, tak boleh tak. Demo, eh kau tak boleh. Demo. Oh, kau tak boleh benar. Dah demo sendiri. Oh, kau tak boleh dari Tok Imej tu. Pati hok terlupa kau. Ah, tidak.
Pada buat ke mana tu? Bakak-bakak semayak. Mu caku bujunu, aku caku bujuni. Allahu Akbar. Sami Allah lul hindah. Allahu Akbar. Stai. Assalamualaikum. Aku klik buka. Bini kata gini, no, weh mung derah oleh ning subuh ni. Tu imeh tak hari. Lepas tu, aku caku sama-sama caku. Haa, nak yata. Nak yata orang yang jadi tu imeh tak ada. Lah ni pun boleh jadi ada. Dah. Kita tak tahu ya. Datuk Imeh, dia Datuk Imeh sakit gigi, tak mari siap anak mamu. Bakal mu hanggup sepuluh sekati nak belaki dia. Ha, bakal hanggup. Hanggup kena? Hanggup tak reti ni Datuk Imeh. Ha, ni nak ayat Nabi dia ayat siap-siap dah. Ha, ni nak ayat Nabi ni. Dalam ha dia nak ayat kata, bawa Islam, permulaan Islam, gapo hukum utama sekali di dalam agama Islam mula-mula? Semayah. Semayah. Hani hikmah Nabi kita bawa Islam mula-mulanya gapo nama? Semayah. Ibadat semayah mula-mula. Semayah lah mula-mula sekali. Tak ada gapo lagi semayah ada dah. Bila semayah ada, Nabi turun Isra' Mi'raj bawa semayah. Bawa semayah selalu dah. Sebab tu Nabi kata semayah ni tiye ugamu. As-salatu imaduddin. Semaya ni tiye ugamu. Kerana tak ada tika tu tak ada gapo nama lagi ibadat. Puasa tak ada, haji tak ada, zakat tak ada, sedekah tak ada, ngatik tak ada, berzikir tak ada. Ada semaya so. Nak boleh ke ada puasa tu 5 tahun baru turun puasa pula. Maka buku semaya ni nak orang kata ibu-ibu, pakcik-makcik semua besar di dalam agama Islam. Nak we tahu pada puak kita. Sebab tu tahu malam ni jangan buat lengoh-lengoh dengan semaya. Gapo nama weh? Nak royak tau agama Islam ni agama cuci. Agama Islam ni agama pisik. Mana tu? Ialah Nabi kita berat sangat-sangat ibadat semaya. Dalam semua hukum hakai Allah, semaya duk cokoh dak pe. Semaya duk dak pe. Sebab tu kita tengok kata semaya ni besar tak besar. Anak kita tu bik pah di rumah sakit. Dia kata mak ayah beranak dah sat ni. Lepas tu leh dah tu laki dia duduk tunggu. Ha tu ke? Aku bimelah. Ha takut ada orang tunggu. Hai jangan leh dah ada. Oh leh tak tinggal mak ayah dia, ya saya. Ha tu. Bo tu bik payabang waktu bik. Payabang kata pak cik, ni anak buat cik ni leh pun ambil anak dia. Buat apa tu? Bear di telinga kanan, komak telinga kiri. Tu fikir mula-mula anak orang Islam tengok. Situ lagi nak uya dibersih. Ni Islam nak ayat tu. Ada tak ulama agama lain serupa kita? Suruh bear telinga kanan. Bear buat apa budak merah-merah tak tahu apa nama lagi. Tak reti oh, sekarang suruh bear dah. Haning tanda-tanda kemelia semaya. Suruh bear dah. Ada bosannya leh tak reti. Leh pun itah tengok. Eh tak ada orang weh. Siap dah lah. Payah abang kata derah-derah pakcik. Amor nak pergi perai pula anak pakcik tu kuning. Ha siap dah lah. Leh pun duduk kepang dah. Tak ada. Bear ikut ya lah. Kena tak kena pun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ha. Allah ke payabak? Payabak pun. Kata mulut payabak nak suka. Payah abang reti nak tak Islam rumah dia ada sejik juga. Payah abang kata, pocik bear dah. Ha? Kena tak supa pocik dengan orang lain bear. Ha lagu mana lagi ni Allah Akbar lah. Komak ti pocik. Dulu tu belakang dah. Tok laki ke darah. La ilaha illallah. Selama kening tak tahu lagi kata tak reti bear. Allah payah abang pun suka klik. Tak apalah pocik. Oh. Tengok. Ah, tu dia. Apa tu boleh orang Islam suruh bear dia mula-mula? Tubik merah-merah suruh bear dah di telinga kanan, komak di telinga kiri.
Nak royak tu Tuhan nak wi dengar dah launan azan. Nak wi dengar dah anak orang Islam nak wi dengar beda kecil-kecil lagi. Seolah-olah Tuhan kata, "Hei budak, demo besar esok bila dengar band di sejik mu jangan larilah mu gi sejik." Tu nak royak pesan ni pertama dah nak royak kata. Ni kemuliaan nak royak tu semayah. Hatu nak royak. Allah Allah tengok anak anak orang Islam. Ning agama suci. Ning agama Allah. Nak royak tak anak orang Islam tu baik poh tu comel dah, duduk dalam bunga, duduk dalam putih lagi. Tuhan suruh bedah. Anak orang lain dah. Dia mau biasa tengok dah orang siap beranak di rumah sakit. Orang siap saling di di hospital. Dia mau biasa tengok dah kata Tok Sami dia, Tok Cha dia mari duk baca dah dah. Ambo tak biasa tengok lagi. Ambo tak biasa tengok lagi. Nah. Ambo tak biasa tengok lagi. Ha tu. Tak biasa tengok kata Tok Cha dia kepo budak siap tu. Ancaya kaman tutan. Ada tak? Tak ada. Tidak. Agama lain tak ada. Bo tujuh hari la ilaha illallah. Apa tu? Ngekoh pula. Tengok anak orang Islam. Anak orang Islam. Bo ngekoh. Lah, suruh ngekoh pula. Hari yang ketujuh. Hari yang ketujuh ni ngekoh pula makcik. Oh. Ha, pergi beli kambing dah. Pergi beli kambing dah. Dua ekor anak jatah. Ha, anak jatah boleh. Ha, sunat dua ekor kambing. Pergi beli kambing dah. Nak ngekoh, nak yata anak orang Islam. Pergi beli dah kambing. Mana ni? Dia kata beli di patuk. Oh, beli di patuk tu. Ya, ni sana, sana teluk kapur ni kata. Allah, moleknya kambing buat ciwi. Ah, nak ngekah pula anak Islam. Beli kambing dah. Duduk. Tambak tepi kambing, tambak tepi rumah dah. Nak ngekah dah. Ah, dia pun Allah, 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 Allah. Ngekohlah hari tu nya. Semelah kambing pula hari tu hari ngekoh. Anak orang Islam baru tujuh hari baru. Buat nasi miuk. Pakak pakailah tu lebah, pakak baca doa. Ah, tu nak ayat kata. Neh. Ah, tu nak ayat kata. Ini nak ayat agama Islam. Mula di budak-budak lagi. Nah, mula di budak-budak lagi. Nak ayat kata. Mula di budak-budak lagi. Lagi ni pasal lebak pada saling lagi ni weh.
Ha tu kadae anak orang Islam. Nah, anak orang Islam nak ayat kata. Ni nak ayat tu buku semaya. Buku semaya. Allah nak ayat kata. Bo hari yang ketujuh ialah ngekah pula. Hari tu ngekah, batu hari tu buka mulut. Hari tu cukup, hari tu letak nama. Ni tengok anak orang Islam. Nah, anak orang Islam nak ayat tu pitinya. Nak ayat tu agama sebenar yang dibawa oleh Rasulullah. Tu nak ayat tu tikah laku kadae hukum hakai agama Islam. Kepada orang Islam lagu tu. Nak ayat kata nak agama Islam ni agama suci. Agama yang turun daripada langit. Agama daripada Allah. Maka inilah kesucian dianya. Anak orang Islam ni budak-budak lagi dah. Bodoh tak lama, jawi pula. Ha, cuba tengok anak orang Islam. Cuba kita perhati tengok. Ha, tu ngekoh tak ada orang lain. Orang agama lain ada tak ngekoh? Biasa dengar ada agama lain ngekoh. Anak orang Islam ada tak ngekoh? Biasa dengar ada anak orang Islam ngekoh. Dia berkata tu, anak dia tu, tu ha, beranak baru tu ngekoh. Sembelih babi dua ekor. Ada tak? Tak ada. Tak ada, tak ada, tak ada. Anak Islam je. Anak Islam je. Bodoh sikit. Allah, Allah, Allah. Jawi pula. Bos kalau patuh 4-4-4-5, jawi pula. Tengok noyak tu Islam. Nah, hamba dulu jawi besar. Orang jamin dulu, ke? Tak ada main sepuluh budak learning. Orang dulu, Tok Mudin dulu. Learning pakat jawi di Anamai dah. Learning pakat jawi pesan baru dah. Tak macam dulu. Dulu masuk ambo belarak burung. Belarak gajah. Tapi kok besar-besar lah nak jawi. Ya berjujuk, mandi yang ciketar. Haa, masa duduk selo, dapet Tok Mudin duduk tapatan pisang. Buka kain Tok Mudin kejuk, kelecak. Pisah-pisah. Haa, orang jawi dulu. Masuk rumah ambo dulu eh. Ah, tu masuk dah. Orang ni pergi tika. Ah, masuk duk nyetok tak patah pisah. Tu mudin duk menyipai lah. Ngepik dia duk mana. Ngerak pisah duk mana. Ah, nak tak patah pisah ni. Bawa buka kain. Kau kejut tu mudin. Allah nak buat kena besar-besar. Tu mudin tu lah. Ya Allah. Besar pun lagi dengan aku. Tu mudin pula kejut. Ayat tu. Tu mudin nak kerak. Kejut tu mudin. Ah, tu jamin dulu nak ayat kata la ilaha illallah. Lah ni kecil-kecil ya. Jawi siap dah. Kena nak wi cuci anak Islam. Nak wi boleh semaya sekali baris saya orang tua-tua. Hani hari ni nak ayat tu. Ini kesucian nak ayat tu agama Islam. Ha tu. Bo umur 7 tahun Nabi kata kena muru auladakum bisolah. Nabi kata hei tu hei orang tua oh. Suruhlah anak-anak mung tu dengan semayat. Umur 7 tahun Nabi suruh-suruh dah. Suruh-suruh semayat dah. Tengok Islam, Islam, Islam. Bo Nabi kata kalau muduk suruh tak hera, suruh tak hera, suruh tak hera. Bila umur 10 tahun kalau tak semayat lagi Nabi kata fadribuhun. Mumpiaklah, menggodahlah anak mung tu kalau tak semayat lagi. Bila umur dia tu 10 tahun. Ha tengok. Hani nak ayat buku semaya dalam Islam. Ni semaya hukum Islam mula-mula. Ni Islam hak Nabi naik di Isra' Mi'raj. Tu nak ayat tu. Dulu tak ada semaya. Tak ada semaya gapo Nabi dia tukar akidah. Nabi dia tukar agama. Daripada semua tokong semua Allah. Semua Allah. Ha tu nak ayat kata semua Allah. Bila sudah dah 10 tahun Nabi kita tukar akidah dah. Barulah turun semaya. Turun semaya. Tapi mujulah semaya so yang mujul. Bodoh mujul sampai hari ni. Kalulah semaya mengikut hak Tuhan waktu turun mula-mula Tuhan suruh. Padah kita 50 bocik weh. 50 semaya. Nak semaya genok kot 50. Hak 5 ni pun ketak-ketak-ketak-ketak-ketak. Haa, piar rokok tu sempat terengih dah. Sempat kucing terengih tikus dah. Pakai Allah tangi, tengok gom. Tu. Gena sakit lutut.
Oh, dia beratus pun terengih dah. Gom tu. Gom tu. Hacik dah tu. Lutut tak boleh nak lipat dah. Lepas kalau kena 50, orang mula-mula itu makcik. Ah, siap sungguh. Dia mau nampak dah kalau dia kena 50 dulu. Mujur temu dengan Nabi Musa. Mujurlah malam tu Nabi pergi temu dengan Nabi Musa. Di langit yang kena. Musa dah tanya Nabi. Muhammad mu nak turun dah ke? Ya. Tuhan panggil mu gapo gatik ya panggil ni. Nabi ko ya wisma ya Musa. Banyak mana Muhammad? 50 ya. Hei. Nabi Musa terkejut 50 waktu. Allah 50 waktu sehari semalam. Je 24 je ya. Sehari semalam 24 je, semaya 50. Hai, ambo rasa tarik. Ha, oh, tarik nak pergi mana? Kalau orang mata, orang darat, kalau yang mata. Hai, dia rasa. Mata boleh lapai pohon. Allahu Akbar. Nak mata boleh, jadah di atas belakang. Tekok ni gantung air, dua botol. Buat ambil semaya. Bawa mata mulut lapai pohon. Allahu Akbar. Kira 50. 50 semaya 24 je. Pas nak tidur celah mana? Nak tidur celah mana? Nak ayak kata. Ah, tak sampai setengah je sekali. Kalau 48 tu barulah setengah je sekali. Kalau 48 semaya 48 waktu barulah setengah je sekali. Ning 50 semaya. Berarti tak sampai setengah je sekali kena semaya. Ha tu. Tak sampai setengah je kena semaya sekali. Apa kalau kena maya lagu tu tak kena kecek nama cik. Oh. Ambo pun tak habis. Tu guru serbet besar baku mana tak habis. Cayuk. Tak gitu. Ah kelebak dah lah.